Hai guys, jadi gue udah di Bandung dan sekarang lagi di Stop and Drive karena mobil ini dia harus diganti wipernya sama ini kan mobil udah keyless ya, jadi harus ada baterainya si kuncinya. Nah, baterainya habis ternyata guys, jadi harus keliling dulu cari baterainya baru. Kita muter-muter kemana-mana. Rencananya sih abis ini kita ke Dusun Bambu ya. Kayaknya sih, tapi gak tau. Kayaknya antara makan dulu atau ke Dusun Bambu, gak tau. Tapi bakal ke Dusun Bambu karena kita kepo dan kita pengen banget main-main wahana air. Karena kita kalau di Bandung, di kota-kota orang, itu jarang banget ke mall. Tapi kalau di kota sendiri harus cuman kalau di kota orang tuh kayak ngapain juga ya ke mall gitu kan. Ya kita mending eksplor wisatanya dia gitu. Dan ini udah sekitar jam 10 ya. Enggak salah sih. Di mobil sih jam 10 ya jam ya. Jam 10 pokoknya. Terus kita di Bandung. Tadi kita berangkat tuh jam 6. Jam 6 pas kita berangkat. Tadi itu kita berangkat tuh jam 5 atau jam 4-an gitu, tapi kita udah gak buru ternyata. Masih ada beberapa barang yang harus di packing, gak di packing sih, pas kayak ditambah-tambahin. Terus juga harus persiapan ini tuh makeup segala macam. Sebenarnya itu gue udah makeup guys, cuma gak terlalu kelihatan. Hai guys, jadi akhirnya mobil kunci mobil gue itu ketemu si tempatnya buat diganti baterainya. Itu akhirnya guys, jadi mobil gue udah bisa jalan lagi. Dan abis ini kayaknya mau makan sih, tapi gue udah kenyang sebenarnya karena gue udah sarapan baik banget, gue udah minum susu, terus gue udah makan bacang, bahkan bacang sama lemper ayam. Gue udah makan sebaik itu sih. Gimana kalau kita tancap dulu kali ya? Okay, kita what's in my pouch. Ada lip tadi ini yang udah bocor. Terus ada talon. Aku harus bawa ini kemana-mana. Powder dari RH. Terus ada sunscreen. Terus ada moisturizer, aku lagi perbaikan skin. Terus ada eyeglass on, terus alis, terus ada lip tint dari Implora, ada lip tint lagi dari Old Strange yang lebih terus sama terakhir ada mascara, sama ini ada brush ini. Jadi makeup tuh harus dibawa segini. Jadi that's why aku pakai tasnya gede. Nah, aku campur segini. Dikit guys, do what in my pouch. Tapi kalau what's in my bag, itu nggak ada apa-apa, cuman wallet. Hand sanitizer, charger harus ya, sama parfum dari Savenco. Oke, mana lagi? Sama pouch aku dimasukin ke dalam tas juga biar gampang kalau mau touch up tuh bisa langsung harus buka koper atau something. Sekarang lagi nunggu Mama, lagi nunggu buat ganti baterai. Dan ini udah selesai, jadi kita mau OTW lagi guys. Oke, hai guys, gue udah nyampe di Dusun Bambu. Terus sekarang lagi hujan. Terus sekarang gue lagi ngantri buat beli tiket. Yaudah, kita habis beli tiket, kita naik shuttle, habis itu kita baru bisa main wahana. Bye-bye.
kita lagi mau naik ke hujan-hujan pun gak apa-apa. Water coaster. Kita sudah pakai poncho. Kita tuh. Temanya hujan-hujan. Temanya hujan-hujan, guys. Kita naik tuh. Mau main water coaster. Nah, akhirnya guys, kita sudah basah kuyup. Cuman ya udah. Kita nggak baju juga. Tempatnya agak tempat kamarnya gitu. Oke guys, jadi kita udah nyampe di tempat water coaster. Ya. Kita mau cari makan sekarang. Kita mau ke bawah lagi buat lihat kita mau makan di mana. Kita jalan sama. Ah, kita melewati hutan-hutan. Oke, kalian harus lihat background pemandangan view kita. Di sini tuh kayak wow, sebagus itu, guys. Iya. Dan ya, masih hujan, cuman lihat deh, di situ ada orang-orang lagi main-main air, lucu banget. Kita masih pakai ponco. Kita lagi mau mencari spot-spot foto. Itu maaf, ada tulisannya taman. Apa itu? Taman Rimbi. Rimbi. Ya. Nah, di sini tuh ada taman-taman. Ada bunga-bunga. Cute banget, friends. My mom lagi foto. Di sini tuh adem banget, guys, karena mungkin ini kali ya. Ya emang di atas gitu, ini gunung gitu, jadi emang tiap hari hujan, gak tertutup sih udah tiap hari hujan gitu. Terus hujannya itu tadi deras banget, deras-deras itu. Nah ini udah lumayan agak reda ya, walaupun masih hujan. Maaf ya guys kalau agak-agak backup. Amatir. Kalian lihat ya guys, di sini udah ada beberapa orang yang main air di sini nih. Kita lihat. Tuh lucu banget kan. Jadi mereka tuh main-main air. Ada air kayak mancur-mancur gitu, terus mereka kan main di situ tuh lucu banget ya. Terus di sini kan buat yang nanya, ini ada slide-nya gitu. Iya, jadi ini wahana water coaster-nya. Jadi slide-nya tuh panjang banget dari atas itu lah pokoknya tuh. Terus nih pemandangan kita, terus tuh mereka ya. Terus sekarang kita lagi mau mencari spot foto, abis itu kita makan karena kita belum makan dari pagi, belum makan nasi tapi udah makan cemilan banyak, dan ini aku masih pakai poncho tuh. Lucu banget ya, lihat poncho aku. Walaupun sebenarnya apa ya, kayak udah kebasahan juga sih dari tadi ya, cuman kayak ini tuh jilbab main lah terlindungi karena kayak gue agak riskan, agak gampang cepet sakit kalau jilbabnya tuh. Terus ini hujannya udah nggak deras, kayak udah agak reda gitu. Ini gue belum minggat dari sini, kayak belum move dari sini lagi karena masih nungguin tuh dua orang foto-foto. Hai guys, jadi ini udah terang lagi. Yay, akhirnya ada matahari setelah
setelah berjam-jam kedinginan, ini pun masih dingin karena basah. Terus ya udah, sweat deh karena makan tadi. Terus lihat tuh ada orang foto-foto. Lucu ya, view-nya mereka danau sama dia. Mulai bangunan itu. Terus sekarang kita udah selesai makan, terus mau bayar dan turun deh. Dan foto-foto juga sih. Terus sekarang foto-foto dan sekalian pulang juga. Gak pulang sih, maksudnya keluar dari sini ke hotel. Guys. Oke, kita udah selesai semuanya di apa, di Dusun Bambu. Lucu banget, kita dapat bambu-bambu sebelum pulang, lele. Kita dapat oleh-oleh guys. Dan saatnya kita ke penginapan. Kita udah dapat oleh-oleh dan kita udah selesai. Atur nuhun guys. Kita udah nyampe di penginapan. Jadi kita jalan dari parkirannya karena gak ada shuttle. Jadi ya hiking ya guys. Oke guys, jadi ini gue di kamar tuh, di kasurnya. Nah, sekarang tuh gue mau mau manasin termos karena gue mau masak kopi. Oke, gue mau masak kopi. Rasa ayam. Ya udah, sekarang gue mau panasin si tekonya dulu. Oke, bye bye. Hey guys, ini gelap, sudah gelap karena sudah malam dan kita mau keluar, mau ngopi, mau makan. Masih nggak tahu sih gimana. Ya udah, kita keluar aja dulu. Oke, outfitku gelap. Oke, di sini tuh bagus banget guys, estetik parah kalau malam. Karena lampunya remang-remang, terus
kayak catsutannya tuh dapat banget gitu. Karena emang ini di tengah hutan. Oke, sekarang kita lagi mau OTW ke tempatnya. Jadi kita mau ke parkiran. Parkirannya cukup jauh ya guys. Karena kita harus jalan kaki. So, ya udah. See you next time. See you later. Pas sudah nyampe tempatnya. Okay, bye-bye. Dari luar, terus sekarang udah nyampe lagi di hotel gitu, di penginapan tuh. Ini kayaknya jam-jam orang pada berbikin sih, pada panggang-panggang, pada apa, api unggun. Jadi dari tadi bau-bau daging dibakar gitu. Tadi di situ udah ada dua orang beda kamar, dua kamar yang bakar-bakar. Nah, nanti gue juga mau bakar, mau ngepinggun, tapi masih nunggu kayunya. Itu ini sekarang lagi mau jalan dulu ke kamarnya. Oke, jadi see you di api unggun. Nah, kalau ini tuh tempat barbeque-annya, api unggunnya, cuman belum siap, jadi belum pakai. Tuh ada orang yang masak-masak juga, jadi mereka bawa kompor portable, lucu banget kan tuh. Terus rombongan saya agak ngos-ngosan ya guys. Nih looks, kelihatan nggak? Nih tuh, jadi sehutan ini, tapi kayak emang se estetik gitu sih, jadi kayak bagus aja gitu. Nah, kita udah nyampe di kamar. Nih, ini kamar. This our room. Terus di depannya tuh ada meja-meja buat orang santai-santai. Terus di seberang kita ini tuh ada kabin orang juga. Tuh. Dan di sini tuh rata-rata keisi semua sih. Rame, terus maksudnya nggak yang sepi gitu, jadi rame di sini, hampir terisi lah semuanya itu. Terus di sini ada ayunan, dan serunya di sini adalah jam-jam segini tuh orang-orang masih pada aktif gitu guys, aktif buat apa, nongkrong-nongkrong di depan kamar.
gitu, jadi nggak sunyi banget gitu. Suaranya sunyi sih, cuman kayak ini tuh masih ada, kalau kita telusurin ke bawah-bawah tuh orang-orang tuh masih aktif depan kamarnya gitu, masih pada yang manggang, terus bakar-bakar, masih ada yang masak-masak, ngobrol-ngobrol gitu. Jadi ya aktif lah guys. Ini kayak contohnya di depan kabin gue itu masih nyala, masih aktif gitu, jadi aman. A heart speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine.